Ya, terkait hilangnya saldo nasabah di sejumlah daerah, pihak Bank Mandiri menyebutkan akibat dampak proses pemeliharaan dan peningkatan kualitas sistem teknologi informasi. Pihak Bank Mandiri meminta maaf pada nasabah atas kejadian ini. Namun dijamin uang nasabah aman dan masalah ini bisa diatasi dalam 2 hingga 3 jam ke depan. Nomor satu, kepada nasabah, kami sampaikan permohonan maaf kami atas kejadian yang menimpa beberapa nasabah, di mana terjadi kekeliruan dengan data jumlah saldo dari rekening nasabah. Kejadian ini adalah error daripada sistem di IT waktu proses akhir hari di backup. Jadi pada saat saldo baru muncul itu ada 10% nasabah yang saldonya berbeda. Dan saat ini sudah mulai dikembalikan ke posisi awal karena kami jamin saldo nasabah yang sebenarnya itu sudah di backup sebelum adanya proses akhir hari. Jadi saldonya aman, akan kembali, dan sekitar 2 jam ini dapat dicek kembali saldonya sudah, kemungkinan besar sudah.